Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 6Regus. Di video kali ini saya akan mengecek bahan-bahan bonsai sekiranya kedepannya untuk saya pruning dan pengawatan. Ini bahan bonsai dari asam jawa ya, dan saudaraku, ini nantinya saya akan program ya. Alhamdulillah tumbuh subur sekali ya teman-teman dan saudaraku. Semoga kedepannya nanti akan saya pruning dan pengawatan. Ini bahan bonsai dari bunut merah ya teman-teman dan saudaraku. Ini dapat pendongkeran, dapat pencarian. Semoga untuk kedepannya masuk programannya. Bunut pucuk merah. Oke teman-teman dan saudaraku, kita eksplor bahan-bahan bonsai calon-calon programan ini ya dulurku, calon programan kedepannya ya teman-teman dan saudaraku. Ini bahan bonsai dari serut ya. Sebelahnya waru merah. Ini sudah saya dokumentasikan ya. Pemindahan dan penambahan media tanam yang dibuat ke
Sembrono. Dan alhamdulillah hasilnya sangat subur sekali. Semoga kebunnya tambah subur. Nanti akan dilanjutkan programan lagi. Ini lantana hasil bulangan. Ini stekan dari sancang. Oke, kita sebelah kiri lagi. Kita mengecek hasil cangkokan dari bahan bonsai waru ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tumbuh subur. Ini ciri-ciri daun waru landak ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tumbuh subur ya. Ini cangkokan dari bahan bonsai waru landak teman-teman dan saudaraku. Alhamdulillah tumbuh subur karena ini ditaruh langsung berpapasan dengan matahari ya, sehingga cepat pertumbuhannya dibandingkan sebelumnya saya taruh di dalam rumah. Saya taruh di sehingga pertumbuhannya kurang. Jadi sekarang alhamdulillah setelah saya pindah ke tempat yang secara langsung kena matahari, alhamdulillah bisa tumbuh subur ini ya teman-teman dan saudaraku. Subur sekali ini alhamdulillah. Semoga kedepannya menjadi bonsai dari waru landak. Sayang sekali ya teman-teman saudaraku, bahan bonsai dari waru landak yang sering saya program itu tidak bisa dilanjutkan untuk programan kedepannya karena di tengah perjalanan mengalami kendala, itu mati ya teman-teman. Semoga kali ini dengan harapan bisa hidup untuk dijadikan programan dari bahan bonsai waru landak ya. Alhamdulillah saya mempunyai dua ini. Ini tumbuh subur, nantinya akan saya cangkok lagi. Stekan sancang juga tumbuh subur setelah saya pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Ini subur alhamdulillah. Nah, yang sebelah kirinya yang bergaya pistol, tadinya saya taruh di ruang gelap ini ya teman-teman. Saya langsung saya ambil pindahkan biar terkena sinar matahari langsung. Alhamdulillah ini sudah ada buktinya ya, ini kembangnya subur sekali. Dan ini ada yang terkena ulat ya teman-teman. Oh ini belalang, ini belalang ini. Ternyata belalang juga doyan ini. Semoga kedepannya
dijadikan programan ya, dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih atas kesetiaan dan dukungan di channel Namrikus. Semoga teman-teman dan saudaraku selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar di channel Namrikus bisa berkembang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.